Hey yo, selamat datang boy. Gue si player dan kali ini, ya syukur alhamdulillah. Alhamdulillah gue udah sehat cuy dan ya, gue kemarin itu gak sempat upload karena ya lu tau lah gue lagi sakit juga. Apalagi musim ya, gue juga kurang tahu. Sudah sibuk selama satu minggu di minggu belakang ya. Tiba-tiba sakit gue cuy. Tahu-tahu bangun tuh udah demam aja gue. Padahal gue nggak ngapa-ngapain tuh sebenarnya. Atau gue salah makan kali ya, gawe apa lah itu. ya telat sih sebenarnya, cuma ya nggak apa-apa lah ya. Gue mau main lagi, tanggung sih sebenarnya. Dan gue juga udah nonton alur drum cuy. Tapi gue denger alur drum itu kayak dengerin kaset recorder tape loh. Gue nggak nonton videonya, gue cuma dengerin kayak gitu doang. Udah serius, gue nggak bohong. Jadi ya gue nggak nge-spoiler apa-apa coy, murni clean. Dan apa yang terjadi di depan, semoga nggak ngebug kayak kemarin ya. Oke, okay, let's go. Mid end harus selesai. Let's go. Aduh, udah enak banget cok. Pilek tuh nggak enak, apalagi masih agak panas gini. Masih nggak enak banget lah pokoknya. Sumpah, masih gini. Gue udah grinding dan lama banget sumpah tuh. Sini gak? Iya, terakhir kali di sini kalau nggak salah. Pengen parkur gak salah coy. Dah ngebug sini tuh. Iya, inget. Tinggi banget, bisa nggak nih? Coba dulu. Oke, bismillah. Oke. Jangan ngeprem dong. No. Ini bahaya sih. Waduh, ini susah, cok. Duh, hampir. Duh, susah ini. Sumpah bagiku susah ini, cok. Oke, ini sudah minggu pertama dan ya, nggak ada kemajuan sumpah. Itu susah banget, cuk. Susah banget yang itu. Dan ya, kayaknya entah kenapa kepikiran aku. Kayaknya aku harus cek belakang dulu sebelum sono. Hap. Sumpah gue gabut banget. Sumpah kali emang. Itu paling susah loh match itu. Nah ini. Nah. Ada tombol. Oke. Okay. Yeah, I know it. Kartu merah. Wait a minute. Kartu merah. Oke, karena udah ya, karena udah kelihatan jauh jadinya ya sekalian aja lah gue mukain sekalian. Kartu merah ini kalau udah salah di ujung di seberang. Aduh, ada nyangkut. Oke. Nah ini dia. Set. Inilah yang aku lihat dan kena spoiler. Oh, tempat macam apa ini? Ini coy, maskot-maskot itu. Dan what the hell is this? Rahasia kecil di bawah basement yang tetap terjaga rahasianya. Zolpius bisa hanya tetap tertidur jika tak ada siapapun yang menginvestigasi tempat tersebut. Berarti di bawah itu ada Zolpius, cuy. Di bawah basement kurasa ada satu. Kita harus menjatuhkan laba-laba, kodok dan siput. Oke, okay, yang siapa namanya? Si snail, si nap-nap sama si kodok itu.
warna hijau, oh, coklat coklat. Dan ya, ternyata kayak ruang-ruang gitu ya. Gue juga baru tahu ya kalau yang coklat ini itu kodok, cok. Gue kira berang-berang loh ini. Kelar akhirnya, coy. Ini apa? Alias bird Struthio camelus oleh Jivanium, oke. Okay. Hah, gue berhasil ngalahin bug-nya akhirnya. Apa yang oke. Okay. Gue belum ke spoiler sampai sini. Ini tempat apa ini? Gue ke spoiler pas dia turun doang, yang lain tuh kagak. Ini enggak tahu apa. Apaan tuh? Anjir, boneka, cuk. Eh, kue. Belum tahun enggak? Wow, ban-ban sama ban balina. Ini apa? Eh, jangan bilang. Wait, what the hell? Mambalina, Opila, Nap-Nap, Stinger, Toad, Selin, Josh. Nah, terus ngapa? Ini kah? Ban-ban. Tau, ada yang bunyi dari mana? Atau ada yang harus ku trigger di sini kah? Oh, ban-ban. You know, on a normal day, you'd be standing where I am, behind the safety of this glass. Like you're in a zoo watching some animals. Lu ngehina. Speaking of zoos, it's almost assembly time, where all the doors open, so we must keep this brief. Bentar, outdoor? Look, I'm sorry I hit you, but you gotta understand. I needed something from you that I could only get if you were unconscious. And I was all out of sedative. If you'd seen me, you wouldn't have trusted me, I know it. But there was one thing I didn't like you about, and that's me knowing why you're here. You're here for your children. Ah, benar. I too am. I'm working towards saving them, if you can believe it. But someone else has them. Someone far stronger than you and me both, that resides deep in the abyss. Di bawah abis. Oh no, you've gotta go. There is an elevator in Opilabird's walkway. Take it and we'll talk again down there. Ke lorong Opila. Wait. Itu Josh. Katanya ke lorong ini. Ini lorong siapa? Kapten. Hah? Balen. Gue lupa. Mbak Lena masih kesel pas kita ninggalin kelas. Gue lupa. Alamak. Oke, gue tahu. What shall I do, I know. Semoga enggak drama lagi ya. Oh, dari sini. Oke. Okay. Kita ambil start. 1, 2, 3. Kita dikejar oleh guru, coy. Ayo. You've been a bad student. Gimana Mbak Lena? Mbak Lena. Mbak Lena ngejar, coy. Ya Allah, ini kemana lagi? Ini masa. Mat, jangan lah. Gak bisa lah. Ini kemana? Ya Allah, ini kemana, cok? Bentar. Mbak Lena. Astaga, dikejar Mbak Lena. Sini. Cepat. Ya Allah. Nah, ini. Ini kemana? Sebentar, itu ada tombol. Sebentar. Gak bisa dipencet, nyen. Itu gimana? Itu ada tombol gimana? Udah. Terus gimana?
Apa yang terjadi? Sumpah aku nggak tahu apa yang terjadi, cok. Apa ditangkap Jumbo Jos ya? Oh mungkin itu alasan ngapa Mbak Lena di ruangan Jos kali. Ini karena ini ya. Iya, gue kan main chapter 3, cok. Gue langsung main chapter 3 dan udah ke spoiler rupanya. Oh gitu. Berarti ditangkap oleh Jos. Berarti Jos itu baik ternyata, coy. Atau emang nggak sengaja ya? Soalnya juga Jos ini jahat juga. Maksudku kasar gimana gitu. Oke, ini Givanium. Ban-ban tuh warna merah, Pak. Oke, ini. Udah. Wes. Shuh. Bagian terakhir dari part 2 akhirnya selesai sampai di sini. Iya, gue ke spoiler cuma turun tangga ini doang. Itu Givanium loh, by the way. Givanium yang membuat plastisin jadi apa? Tak peduli apa yang kau lakukan, jangan pergi ke bawah sana. Oleh siapa? Ada selo-selin ngintip. Pasti selo-selin ke bawah. Topi bagus telah terbuka maksudnya. Sudah. Selesai. Ya sangat luar biasa ternyata begitu. Ya ini ya pendek banget deh. 5 menit adek. Wah, 5 menit 6 menitan lah. Tapi ya udahlah ya. Ternyata dikit banget nambahnya. Gua kira bakal cukup panjang ya kayak yang gue mainin chapter 3 kemarin itu, ternyata cuma secuil itu. Gue kira bakal ada ekspektasi lebih gitu dari chapter 2-nya yang pengen ku lanjutin ini. Ternyata ya gue cuma mau melanjutkan perjuangan dari yang gue melawan parkour itu sendirian, coy. Dan gue off record cuma untuk melawan bug dari parkour ini. Ya, dan akhirnya gue berhasil sampai atas. Gak perlu pula kalian lihat usaha gue. Kalian mau hasil kan, gak mau proses, itu dia yang kalian inginkan tentu saja. Ya, you know gue juga suka proses. Walaupun agak diremehin, tapi tetap gue enjoy prosesnya. Walaupun gak ada kemajuan, tetap gue enjoy prosesnya apapun yang terjadi. Ya, setidaknya itulah yang orang-orang hebat lakukan. Mereka melakukan proses sebelum melihat hasil. Itu dia yang bisa mereka lakukan. Itu dia dulu ya. Oke. Karena part 3 selesai dan chapter 2 selesai, berarti utang gue lunas. Alhamdulillah sudah luar biasa. Utang 2 bulan atau 3 bulan yang lalu kayaknya kelar juga. Tinggal nunggu chapter 4 apa yang terjadi. Semoga gak ada bug yang ngeselin. Kalau ada bug yang ngeselin, bakal gue lawan sendiri. Atau gak gue cari yang kayak chapter 3 sebelumnya. Ya, gue ngemot cuma untuk nyelesain yang untuk berlari dikejar oleh devil ban-ban itu doang ya. Ya, gue masih penasaran sih apa yang terjadi di chapter 4 itu aja dulu ya. Oke, so game for fun PC ini berakhir selo and see you next to the next part of this game. Another game, I'm sorry. Ya, gue bakal lanjutin game lain lagi. Kalau nggak gue lanjutin yang sebelumnya belum sempet tamat. Itu aja dulu ya, see and see you. Thank you, boy. Gue galak bener ya si Mbak Lena. Ngejer lo. Mana ada gurus kasar gitu.